Yaukai guys, atau ayam kecap. Telur. Halo Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Nah, udah awal bulan nih Besti, kalian udah pada kirim uang ke Indonesia belum? Nah, makin hari krusnya tuh makin tinggi Besti. Apalagi di Western Union, dijamin krusnya tuh paling tinggi Besti. Hari ini 2024 Besti. Kalian udah pernah kirim uang di WU belum sih? Jadi, selain pengirimannya cepat, krusnya paling tinggi dan aman, WU juga memberikan kode referral bagi pelanggan baru Besti. Nah, khusus pelanggan baru, kalian bisa menggunakan kode referral dari teman kalian pengguna WU, maka kalian bisa mendapatkan bonus ekstra $80 Besti. Nah, atau kalian bisa pakai kode rujukan BUHKG untuk mendapatkan bonus ekstra $20 Besti. Nah, caranya gimana? Caranya kalian bisa membawa kwitansi dan menukarnya saat hari Minggu di toko WU terdekat Besti. Nah, ongkirnya juga murah, cuma $25 untuk ke rekening dan ke kantor pos cuma $28 Besti. Wih, untung banyak kan kita. Gimana? Kapan kalian mau kirim uang ke WU? Ya udah teman-teman, aku mau lanjut masak dulu ya Besti. Hari ini gak masak macam-macam malam ini karena tadi siang aku udah masak ini. Siaukai guys, atau ayam kecap. Jadi cukup tak panasin, goreng telur sama numis sawi. Gitu aja, simple. Nenekku agak uring-uringan guys. Kayak galau gitu loh, kalau anaknya gak kesini tuh agak galau. Keluar masuk, tidur bangun, kayak gitu aja. Ya wis lah, biarin kita masak dulu ya Besti. Aku tak goreng telur satu aja Besti ya. Soalnya buat nenek aja, karena aku tuh sebenarnya gak lapar. Tapi ya waktunya makan malam tetap makan ya. Karena tadi tuh ngemil gini loh. Tadi tuh di cemilan ini sampai habis banyak, habis dua. Masih ada dua. Siangnya sebelum masak aku udah makan satu. Habis tiga kayaknya ya. Jadi kayak kenyang. Iya. Sebelum masak yang siang, jadi agak pagi. Terus sorenya tadi makan dua. Makannya nggak begitu lapar. Habis nyemil. Tak goreng telur dulu, terus numis sayur. Sayur kok. Telure ayamnya tak tingcah. Biye nih cepet, enggak ribet. Ah, panas toh. Panas terus enak plastik ya. Jadi kecapnya nggak muncrat-muncrat. Panas ayam sawi sama apa namanya telur. Nah, Sivana.
Males aku udah makan sama nenek. Nenek guring-guringan terus. Cia? Ya pin chung au doa, ya cia siao gai ma. Ese kem siu. Halo Besti, jadi aku mau makan, aku malas makan sama nenek. Tadi aku ambil sawi sama ini ayam. Ayamnya 3 potong. Ini 4 potong nih. Udah. Aku enggak ambil sambel aku karena enggak nyambel, juga enggak beli, wis enggak apa-apa. Soalnya aku kalau bikin makan sama sambel itu terkadang itu perutku yang nggak tawar, jadi ini pokoknya kemenyek iram perutku guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi rahim 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 rahim. Mari makan. Enak sebenarnya sawi itu, tapi bosen. Sebenarnya enak. Tenang cah.
Nenekku udah selesai makan, tak lihat itu. Masaklah. Iya kan, nggak dihabisin. Nenek cerewet. Lucu ah. Nenekku tuh kayak gitu, kalau makannya kimek gur kayak duber maling rok cecek terus nggak habis. Ya wis. Haruslah lagi, nggak termakan lah. Ya udah teman-teman, aku mau cuci piring dulu. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye-bye, see you di next video.